Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Heri Bambang. Kali ini saya akan unboxing atau mencoba sebuah lampu H4. Ini merek Xtree ya. Harganya kemarin itu berapa? 180-an enggak ya? 180 ribuan. Kita buka saja ya. Besarnya paket segini, ini nama tokonya ini Impli Store di Tangerang, Banten. Ini beratnya setengah kilo ya. Berat paketnya setengah kilo. Kita buka saja. Packingnya rapi ya teman-teman, jadi ini sudah dibalut kardus coklat, terus dibungkus lagi dengan bubble plastik yang bubble itu ya. Cukup rapi pengemasannya. Nah, jadi ini tipe H4, bisa digunakan banyak di kebanyakan mobil memang pakai H4 ya. Ini rencana mau kita pasang di mobilionya temen. Nah, ini gambarnya, kardusnya cukup eksklusif juga ya, cukup bagus. Ini jadi bisa dipasang free DIY with trick Kens color film, jadi nanti kita dapat filmnya itu kuning sama biru. Jadi nanti ada filmnya gitu, bisa diatur kita pengen nyalanya itu kuning, putih atau biru ya. Kita buka saja. Nah, oh ini filmnya teman-teman. Jadi dapat film ini yang nyala biru, terus ini kuning ya. Kalau tanpa film dipasang ya berarti ini nyalanya putih. Ini soket H4 dan ini ya cukup kokoh sih barangnya. Harga 180 ribuan ini. Nanti kita coba nyalanya. Jadi dapat dua PC kanan kiri. Ini cuma ada heatsink ya, nggak ada kipas ya. Cuma ada heatsinknya, pendinginnya heatsink tanpa kipas ya. Jadi nanti kita masangnya itu ininya dulu. Nah, ininya dulu yang dipasang, kita pasang ininya. Nanti saya kasih contohnya di lampu Innova ya, teman-teman. Untuk kelengkapannya sendiri, ini ada manual booknya. Ini ada manual booknya. Cara pasang. Nah, ini cara pasangnya di sini sudah dijelaskan. Ini tarik ininya tadi, cincinnya ini. Terus ini dipasang ke headlamp. Terus baru lampunya dimasukkan. Terus baru ditancapkan. Sambil diputer-puter ininya. Dipaskan ya. Ini untuk tipe yang H4 ya. Dan semoga nanti nyalanya terang. Saya akan coba pasang di headlamp Innova yang sudah saya copot. Nah, ini adalah contoh headlamp Innova. Innova yang lama ya ini ya. Kita lepas pengaitnya, terus kita ambil
lampu bawaannya, ini halogen. Terus kita pasang ininya. Ini kita pasang dulu. Ini sudah, nah, seperti ini, terpasang seperti ini. Nah, saya ulang lagi. Tek, saya pasang seperti ini. Terus kita kunci. Kita kunci, klep. Sudah terkunci. Terus kita pasang lampunya. Kita putar-putar, kita rasakan. Sebelumnya kita pasang ininya dulu, ding. Karetnya. Karet penutup. Nah, ini karet ini kita pasang supaya tidak kemasukan air atau debu. Ini sangat penting, teman-teman. Karet ini. Nah, kita paskan seperti ini. Kita tekan-tekan di sini. Terus kita masukkan lampunya. Kita rasakan. Kita paskan sampai dia kenceng, ya. Sampai kenceng, ya, ini kita putar sampai ini ngeklik, ya, sampai ngeklik. Jadi ini kan ada pengancingnya. Ini pengancingnya, dan ini masuk ke lubang ini. Nanti ngancing di sini. Sampai terasa ngancing, ya. Terus kita coba nyalanya. Sekarang kita akan coba nyalanya. Ini saya coba di pakai aki, ya. Jadi pakai sumber daya aki. Sorotnya putih seperti itu. Lihatkan, ya, sorotnya. Nyalanya putih. Mungkin kalau nancap di mobil bisa lebih terang, ya, karena apinya mungkin tegangannya sudah agak berkurang. Ini sudah lumayan ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat videonya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.